pijat. Ulian tiang melajah di mahat miat. Tumogi jadi yang si dengan gensan ni bece. TV Wana Bali ada di rumah, itu tadi penampilan dari Nate and Ben. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Wah, luar biasa sekali. Wah, saya senang sekali hari ini Wana Bali karena kehadiran teman-teman yang luar biasa mau datang ke Wana Interaktif untuk membagikan inspirasi kepada kita semua. Saya sapa dulu Wana Bali di rumah, Om Swastiastu. Senang sekali saya Agung Mia nanti akan berbincang-bincang selama kurang lebih 60 menit ke depan ya pemirsa mengenai topik kita mengenai I'm possible. Di balik keterbatasan mereka, mereka memiliki harapan, memiliki cita-cita, dan juga memiliki kemampuan bermusik yang luar biasa. Langsung saja saya ingin undang untuk ikut bergabung bersama kami di tengah-tengah sini ada Bli Wayanate dan juga Bli Wawan. Silakan bisa ikut untuk bergabung, bisa dibantu mungkin. Oke. Hati-hati. Ya. Taruh gitarnya dulu. Oke. Lewat-lewat. Ya,
Oke. Iya, ini dia bintang tamu kita pemirsa. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Bli Wayanate, Om Sastiasu. Munape gatre Bli. Astung hare aman kinan becik-becik. Becik-becik. Ini permainannya luar biasa sekali. Makasih. Ya. Makasih. Iya, dan narasumber kita yang kedua pemirsa ada Bli Wawan. Om Swastiastu, Bli Wawan gimana kabarnya hari ini? Astung hare luar biasa. Luar sehat. Biasa. Bersemangat ya Bli ya? Pasti, pasti. Semangat. Senang gak Bli datang ke studio kita untuk berbincang-bincang hari ini? Sangat-sangat senang. Saya juga berterima kasih kepada pihak Bali TV sudah mengizinkan waktu untuk acara untuk menghadiri acara ini. Wah, senang sekali ya. Terima kasih juga sudah hadir. Dan narasumber kita yang ketiga, Yona Bali, adalah Bli Gede Gingsul yang juga merupakan seorang seniman Bali. Om Sastiastu. Bli Gede punya Pigatra. Ya. Astungkara. Astungkara, macam-macam. Bli Gede, terima kasih juga ya sudah hadir. Iya, sama-sama. Kalau Bli Gede sekarang kegiatannya apa aja nih? Kegiatan untuk keseharian tetap mengajar anak-anak menari dan menghibur ke desa-desa. Oke, wah, menarik sekali ya bisa menghibur ke desa-desa. Saya juga mau tanya nih kalau ke Bli Nate, kegiatannya ya. Sekarang sehari-hari apa, Bli? Ya, kegiatan seperti biasa, sesuai dengan lagu yang tadi, jadi tukang pijat lah. Di daerah mana nih, Bli? Ya, untuk di daerah Surabaya. Kalau ada yang pemirsa dari Surabaya pasti Uning Tiang. Oke, berarti udah terkenal ya di sana ya, Bli? Ya, astungkare lah. Kalau Bli Wawan, kegiatannya apa nih? Sama semua, kami, untuk khususnya para tunanetra, pasti basic utama kami adalah massage atau pijat-memijat. Oke. Berarti nanti saya dapat diskon pijat-memijat juga nih? Pasti lah. Asalkan masuknya gratis, keluarnya bayar. Oke, senang sekali mereka bisa hadir hari ini ya Yona Bali. Nanti kita akan ajak berbincang-bincang mengenai awalnya mereka suka bermusik nih dari mana sih. Tapi sebelum bertanya ke sana, saya ingin Bli Gede memperkenalkan juga dong teman-teman anggota band yang lain yang hadir hari ini. Ya, ini ada Rai, gitaris muda, masih umur ya. Berapa Rai sekarang? 14 tahun. Halo Rai, ya. Selamat sore. Ada Komang di bass, ya, ada Dani yang lagi puasa ya Dan. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Dan. Selamat menjalankan puasa ya. Terima kasih juga sudah hadir. Nanti mereka juga kembali akan menghibur kita ya, Yona Bali. Ya, nah, Bli Gede, awalnya nih ketemu teman-teman kita ini di mana nih? Di Mahatmia. Di sana menampung sebenarnya disabilitas keseluruhan dulunya. Tapi lebih banyak tunanetranya. Di sana kita dulu mengisi acara untuk persiapan PKB. Jadi anak-anak Mahatmia dapat kesempatan tampil di PKB 2015 kemarin. Jadi Tiang sendiri melihat kemampuannya kayaknya sudah melebihi dari kapasitas yang anak normal ya. Jadi Tiang punya keinginan bagaimana kalau Tiang sendiri menyalurkan ini semua. Tiang kasih wadah, Tiang promosikan, akhirnya jalan. Awal ketertarikan Bli Gede sendiri seperti apa? Luar biasa ya, dari keterbatasan mereka, pertama tidak bisa melihat, jadi bisa memainkan alat musik yang sangat luar biasa, dan dia bisa menciptakan lagunya sendiri. Wah, bisa menciptakan lagu, nanti yeah. Saya tanya ya tentang penciptaan lagu ini. Saya ke Bli Nate nih, Bli Nate maaf kalau saya boleh tahu, ini kondisi penglihatan Bli Nate sekarang seperti apa ya? Untuk kondisi penglihatan saya, jaraknya 1 meter, saya bisa ngelihat. Ini awalnya kondisi awalnya seperti kondisi, apa? Kejadiannya, mm-hmm. Saya lahirnya normal. Setelah itu sampai dapat sekolah kelas berapa ya? Kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1. Udah gitu saya dapat sakit mata merah itu dicariin dukun. Akhirnya dukunnya ngasih obat cabai. Itu yang dikasih obatnya cabai, akhirnya kan ya kalau pakai logika kan sudah tidak masuk gitu. Soakal. Ya, makanya akhirnya jadinya kornea matanya sudah kabur. Oke, kalau dari Bli Wawan sendiri gimana ceritanya Bli? Kalau saya memang dari lahir seperti ini, Ki, dulu saya sering diajak berobat ke dokter maupun ke
alternatif itu. Terus pas Tungkare dari terakhir saya kurang bisa melihat. Terus karena diajak rutin berobat itu ada sedikit perubahan sehingga penglihatan saya sekarang kira-kira 40% lah bisa melihat. Oke, kalau ketertarikan awal bermusik itu dimulai dari kapan ya, Bli Nate? Kalau saya sebelum saya di Mahatmia, sebelum saya sekolah ke Mahatmia, saya emang dari dulu waktu kecil itu suka, awalnya saya musik itu suka mendengarkan lagu, okay. Ada yang saya fan kan, ada yang itu saya beli kaset, udah itu beli tape. Saya punya pikiran gimana ya kalau saya seperti mereka gitu kan, itu pikirannya. Setelah itu saya punya teman di rumah, dilihat main gitar itu kan, main gitar saya lihat aduh gimana ya, saya pingin pokoknya bisa seperti mereka main gitar. Akhirnya saya dia pas habis main gitar saya ambil gitarnya, saya gini-giniin main-mainin, kok sulit rasanya ya, lagi diambil lagi dimain, akhirnya ya bisalah sedikit demi sedikit masuklah ke Mahatmia. Ya di sanalah gininya ke belajar proses. Ya belajar gininya. Berarti awalnya dari keinginan, memang keinginan sendiri ya? Ya memang keinginan sendiri. Kalau dari Bli Wawan sendiri awalnya tertarik di dunia musik gimana, Bli? Kalau saya dulu waktu kecil itu saya kreatif, bisa dibilang kreatif karena panci ember ibu saya di rumah itu saya gebuk gitu. Iya, itu yang membuat saya tertarik. Terus emang dari kecil saya suka main gong, dari saya masih SD juga pernah saya dulu SD di SD normal main gong, terus main musik. Kalau main gitar tuh pakai sapu gitu, kita berangan-angan buat konser di dalam kelas, sampai pernah dimarahin sama guru gitu. Mungkin guru saya nonton di rumah ya kalau mereka ingat gitu. Terus tibalah saya di Mahatmia juga, di sana saya belajar musik itu dari nol sampai bisa seperti sekarang, dikatakanlah bisa gitu. Sampai ingin tahulah mempunyai angan-angan untuk membuat sejenis grup band sendiri. Wah, hebatnya sekarang udah punya nih grupnya ya, sudah ada kumpulannya. Mimpian dulu berjalan. Udah. Mimpian dulu sudah kenyataan. Menjadi kenyataan. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu pemirsa. Dan nanti pemirsa Bali TV di rumah dan juga Yohana Bali juga bisa ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Saya ke Bli Gede, awalnya ketika merangkul mereka, konsep atau ide tentang kumpulan atau grup ini seperti apa yang Bli Gede inginkan? Yang dia inginkan pertama kali sebenarnya kita kolaborasi. Kebetulan saya punya sanggar seni, jadi saya memang suka menampung anak-anak muda yang mau berkreativitas dalam bidang seni. Jadi, saya lihat perkembangan zaman sekarang kan ada gamelan tradisional, ada modernnya. Pasti ada kendang Sunda, ada bandnya, kadang-kadang masuk gitar sama bass sudah kolaborasi kan. Nah, kebetulan saya ketemu dengan mereka, jadi kayaknya matching ini masuk. Terus basicnya mereka kan bukan musik aja sebenarnya, mereka juga bisa main gamelan. Okay. Ya, jadi kita masukkan, tahu nggak nada-nada gamelan? Oh tahu Bli, yuk kita coba mainin musik tapi nadanya gamelan gimana itu. Akhirnya nyambung, yang konsepkan memang ayo kita kolaborasi. Dan yang sangat dipentingkan sebenarnya kekurangan mereka. Jadi dalam grup kita ada konser kolaborasi dengan batas kemampuan yang kurang dari normalnya. Itu yang tonjolkan sebenarnya. Jadi memang ide awalnya kolaborasi ya, itu ya? Kolaborasi. Kalau dari Bli Nate sendiri ketika awalnya diajak oleh Bli Gede untuk ikut dalam kolaborasi ini, bagaimana perasaannya? Aduh, sangat-sangat senang. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Bli Gede, saya bisa seperti ini, saya bisa tampil di Bali TV, saya bisa kemana-mana lah, bisa di Up Center. Emang keinginan saya dulu, saya kan pernah dulu nonton konser di Up Center, yeah. Di Adi Chandra. Kapan ya saya bisa naik ke Up Center? Gitu. Ya, akhirnya ya tercapailah gara-gara Bli Gede. Wah, luar biasa. Pemirsa, semakin menarik saja perbincangan kita dengan narasumber kita yang hadir hari ini di studio. Nanti akan kita lanjutkan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.